Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita sambung kepada masih lagi bab 2 yaitu asas nombor. Jadi hari ini cikgu akan ajar cara untuk menentukan nilai digit, nilai tempat dan nilai nombor bagi sesuatu asas nombor. Oke. Kita tengok perbezaan antara digit dan nombor terlebih dahulu. Okey, kalau digit kita bermula daripada 0 sehingga 9. Ini kita satu-satu ni kita panggil digit. Okey, manakala nombor, okey contohnya nombor 2. Ini dikira satu digit. Ini nombor dia adalah 123. Ini kita kira 3 digit. Dan seterusnya 4, 5, 6, 7. Ini adalah satu nombor. Jadi kita panggil ini ada 4 digit. Okey. Jadi kita tengok kita bezakan nilai tempat, nilai digit dan nilai nombor. Okey, kita tengok kepada nilai tempat terlebih dahulu. Okey, contoh di sini cikgu ambil nombor 1, 2, 3 asas 4. Okey, untuk menentukan nilai awal tempat, kita bermula daripada nombor yang belakang sekali. Okey, belakang ni, okey, nilai tempat dia adalah okey 4 kuasa 0. 4 ni di mana asas yang diberi. Kalau sini asas 5 jadi 5 kuasa 0. Dia bergantung kepada asas yang diberi. Jadi memandangkan 1, 2, 3 ni merupakan asas 4. Jadi nilai 3 ni kita mulakan dulu dengan 4 kuasa 0. Ingat dia mesti bermula dengan kuasa 0. Seterusnya 2. 2 nilai tempat ni adalah 4 kuasa 1. Manakala 1 adalah nilai tempat 4 kuasa 2. Jadi inilah nilai tempat. Ini tak ada masalah lah. Okey, kita tengok kepada nilai digit. Okey, nilai digit ni biasanya dia suruh cari berdasarkan nombor yang bergaris. Okey, cikgu ambil contoh yang sama. Nombor 1, 2, 3 asas 4. Okey, cikgu gariskan nombor 2. Jadi, kita tengok dulu nilai tempat bagi nombor 2 ni. Okey, berdasarkan nilai tempat tadi kita tahu digit 2 ni adalah berada di 4 kuasa 1. Jadi untuk cari nilai dia, kita kena darab. Darab macam mana? Nombor yang dia bagi ni 2 darab dengan 4 kuasa 1. Darab dengan nilai tempat dia. Jadi kita akan dapat jawapan dia 8. Inilah jawapan bagi nilai digit. Okey, boleh faham eh? Okey, seterusnya kita tengok nilai nombor. Okey, nilai nombor kita kena kira semua sekali. Okey, kena nombor ni lah nombor yang dibagi. Okey, cikgu ambil contoh yang sama iaitu 1, 2, 3 asas 4. Jadi kita tahu nilai tempat dia adalah kalau 3 nilai tempat dia adalah 4 kuasa 0. 2, 4 kuasa 1, manakala 1 adalah 4 kuasa 2. Okey, untuk mencari nilai nombor kita kena darab semua dengan nombor yang dia bagi. Okey, macam ni. 1 darab 4 kuasa 2 tambah 2 darab 4 kuasa 1 tambah 3 darab 4 kuasa 0. Jadi kita darab semua sekali ni. Lepas tu kita tambah. Okey, ini dia cikgu buat, cikgu selesaikan. Jadi daripada atas ni, jalan kerja atas ni kepada yang kedua, iaitu 1 darab 16 tambah 2 darab 4 tambah 3 darab 1. Kena ingat 4 kuasa kosong jawapan dia 1. Sebab tu cikgu tulis 1. Apa-apa nombor kuasa kosong, nilai dia adalah 1. Okey, seterusnya kita selesaikan. Jadi jawapan dia 16 tambah 8 tambah 3. Selesaikan, awak akan dapat nilai nombor adalah 27. Jadi inilah jawapan dia. Okey, boleh bezakan nilai tempat, nilai digit, nilai nombor. Okey, nilai tempat kita tentukan dia dulu, kedudukan yang keberapa semua ni. Nilai digit biasanya yang bergaris, dia susah cari yang bergaris sahaja, nombor yang bergaris sahaja. Nilai nombor kita kena cari semua sekali. Okey. Seterusnya, kita tengok contoh. Tentukan nilai tempat yang bergaris bagi setiap yang berikut. Okey, dia bagi, ni asas 2 Satu, satu, kosong, satu, kosong, dua. Sorry. Satu, satu, sifar, satu, sifar, dua. Okey. Jadi kita tentukan nilai tempat terlebih dahulu bermula daripada sifar yang belakang ni. Jadi, dua kuasa kosong, satu ni dua kuasa satu, sifar di sini dua kuasa dua.
Satu di sini 2 kuasa 3, satu di sini 2 kuasa 4. Okey, yang nombor bergarisnya di sini. Jadi nilai tempat bagi satu di sini adalah 2 kuasa 3. Okey, boleh eh? Okey, seterusnya kita tengok nombor 2. Dia bagi 2, 4, 5, 3, 1 asas 6. Jadi kita tahu dah susunan dia mesti bermula daripada belakang. Dia guna asas 6. Jadi 3 ni nilai tempat dia adalah 6 kuasa 1. Okey, seterusnya tentukan nilai digit yang bergaris bagi setiap nombor berikut. Okey, dia suruh tentukan nilai digit. Okey, kita tengok A. Okey, nombor bergaris di sini nombor 2. Okey, ini asas 6. Jadi kita tengok nilai tempat terlebih dahulu. Kita bermula daripada belakang. Ini 6 kuasa kosong. Ini 6 kuasa 1, ini 6 kuasa 2. Jadi 6 kuasa 2 darab dengan nombor ni. Jadi kita akan dapat jawapan dia adalah 72. Okey, boleh eh? Seterusnya kita tengok B. Okey, dia bagi nombor 5, 7, 6, 3 asas 9. Okey, kita tengok nilai tempat terlebih dahulu. Okey, bermula daripada yang belakang 3. Jadi 9 kuasa kosong. Ini 9 kuasa 1. Berhenti sampai sini je lah sebab ada nombor bergaris di sini kan. Okey, selepas itu kita darab. Okey, darab 6 darab 9 kuasa 1. Jawapan dia 54. Okey, seterusnya kita tengok contohnya. Tentukan nilai nombor berikut dalam asas 10. Okey, jadi yang ini macam biasalah kita tentukan nilai tempat terlebih dahulu. Okey, A dia bagi 45 asas 7. Jadi kita bermula dengan nombor belakang 7 kuasa 0, seterusnya 7 kuasa 1. Okey, untuk mencari nilai nombor kita kena darab semuanya. Lepas tu kita kena tambah. Okey, jadi jalan kerja dia adalah 4 darab 7 kuasa 1 tambah 5 darab 7 kuasa 0. Ingat, apa-apa nombor yang kuasa 0 nilai dia adalah 1. Okey, jadi jawapan dia 28 tambah 5 selesaikan kita akan dapat 33 asas 10. Sebab dia tu suruh tukar ke asas 10 kan. Okey, ni tukar cara tukar asas 10 kan ya. Okey, B dia bagi 372 asas 8. Okey, kita kena tentukan nilai tempat terlebih dahulu. Okey, tukar, kita mulakan dengan nombor 2. Okey, ini adalah 8 kuasa 0. Seterusnya 8 kuasa 1. Seterusnya 8 kuasa 2. Okey, kita darab dengan nombor yang dia bagi. Digit yang dia bagi. Okey, darab. Lepas tu kita tambah semuanya. Okey, lepas kita darab tu, kita tambah, kita akan dapat jawapan dia 250 asas 10. Okey. Boleh eh? Senang sahaja. Yang ini senang. Okey, jadi kerja awak untuk hari ini adalah cikgu nak awak buat praktiskan diri 2.1A dalam buku teks nombor 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, nampak macam banyak tapi sebenarnya dia tak adalah banyak sebab senang sahaja. Jadi awak boleh rujuk contoh-contoh yang cikgu bagi sebentar tadi. Okey, jadi kerja awak selain daripada buat latihan praktiskan diri 2.1A, cikgu nak awak salin nota dan contoh bermula daripada slide yang pertama sehingga slide yang terakhir. Jadi itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih.